Perjalanan mencari es krim viral Love Rosie. H1. Sebelum dari mencari es krim viral. Gak ada. Ya guys, aku masih di Grand Batam dan di sini gak ada es krim yang bunga mawar. Nih Grand Batam ya, gak ada ya di Grand Batam ya, gak ada ya, gak ada ya. Hari H menuju ke Jakarta mencari es krim viral. Akhirnya nyampe Jakarta dan sekarang kita mau nyari es krimnya. Please semoga dapat ya, jangan kayak Fizz Pop kemarin yang susah banget nyarinya. Kita sudah di Jakarta. Sini ada tempat es krim. Wah, nggak ada, kosong. Nggak ada. Pengen beli minum, harganya. Astagfirullah, harganya. Udahlah, es krimnya tak ada. Aku hanya 11.000, macam mana lawan nak hidup? Aku udah haus sekali. Tunggu jemputan belum datang, nak mati. Kira nyampe ke Bukit Sentul. Mari kita cek di Indomaretnya. Introversi bentar, masa di sini akunya cuma 21.000 guys? Gila, murah banget. Di Batam isi ulangnya itu 45.000. Mari kita cek ya, semoga ada, semoga. Yes. Akhirnya. Wah, akhirnya aku nemu. Ding-ding, cantik ya. Kita review outdoor aja ya. Sumpah ini es krim rasa strawberry cheese. Bunga, cantik sih bentuknya. Karena aku menjaga keindahannya, jadi aku bukanya pelan-pelan. Nih, bentuknya bunga, lucu banget kan? Ini lumayan viral sih. Tahu harganya berapa? Termasuk sama tiket pesawat, ini harganya 2 jutaan berarti. Mari kita coba. Wow, ini kayak ada rasa cheesecake-nya gitu yang beneran sih. Sumpah, tolong jangan nyuruh aku nyobain es krim terus deh guys. Gue bisa bokek keluar kota melulu cuma buat makan es krim. Ini kudu nyobain. Ini enak, sumpah. Ini enak. Ini lebih enak dari yang balok, menurut aku ya. Lebih enak ini. Tengahnya putih. Selanjutnya, mau cobain es krim apa lagi ya? Komen ya.